Sahabat milenial, balik lagi di channel Millennial Property. Di video kali ini, kita bakalan review perumahan Asteria yang tepatnya beralamat di Jalan Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Tangerang. Klaster Asteria ini bersistem one gate system serta keamanan 24 jam. Dengan total luas lahan 12 hektar dengan total rumah 700 unit, pastinya, sahabat milenial mau dong punya rumah dekat dengan fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, mall, dan fasilitas penunjang lainnya. Perumahan Asteria ini dekat sekali dengan perumahan Citra Raya Cikupa, kurang lebih di 10 menitan. Citra Raya sendiri sudah mendirikan mall, CBD, sekolah bertaraf internasional, serta rumah sakit dan waterpark yang bisa kita nikmati juga. Dan yang gak kalah penting, fasilitas di dalam perumahan Asteria di antara lain seperti playground, clubhouse, serta CCTV 24 jam sudah ada di perumahan Asteria. Jadi, pastinya buat para penghuni ini udah nyaman banget. Dan yang menjadi keutamaan dari perumahan Asteria ini, hanya dengan 25 menit bisa langsung ke Summarecon Mall Serpong, 25 menit ke Supermall Karawaci, dan 20 menit ke Iron Mall BSD. Oke, kita masuk ke tipe Asteria dengan luas bangunan 34 meter dan luas tanah 60 meter. Di tipe ini yang pastinya sudah double dinding dengan bata hebel. Dan sahabat-sahabat milenial bisa lihat untuk carport. Carport ini cukup untuk satu mobil pastinya. Oke, kita masuk ke ruang tamu. Jika sahabat milenial bisa lihat, ceiling di tipe Asteria ini mencapai 4,5 meter. Dengan ceiling setinggi ini yang pasti memudahkan sahabat-sahabat milenial untuk mendapatkan pencahayaan dan udara segar masuk. Kita masuk ke kamar utamanya. Di kamar utama, total luas kamar utama 3x3 meter dengan ceiling kurang lebih 4 meter yang pasti udah cukup banget. Oke, kita masuk ke kamar anak. Di kamar anak ini, total luas kamar anak 2,5x3 meter dengan ceiling 4 meter yang pasti cocok banget buat sahabat-sahabat milenial yang memiliki anak. Untuk selanjutnya kita masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi ini yang pasti sudah kloset duduk dan shower.
ternyata ada jendela pencahayaan untuk kamar mandi tipe Asasia. Sekedar informasi, untuk tipe Asasia dengan harga 400 juta sudah all in dengan biaya surat-surat. Khusus buat sahabat-sahabat milenial, diskon 5% free biaya KPR. Kita masuk ke tipe Aspen. Dengan luas bangunan 40, luas tanah 72. Yang pastinya tipe Aspen juga didukung oleh double dinding plus bata hebel. Di tipe Aspen ini, jadi sahabat-sahabat milenial bisa lihat sendiri. Untuk ceiling di 4,5 meter, di ruang tamu kita bisa lihat, berbeda dengan tipe Asasia, tipe Aspen memiliki ruang tamu yang lebih besar. Dengan ceiling 4,5 meter, serta 3 selai jendela kaca yang memudahkan untuk cahaya, serta udara segar masuk. Kita masuk ke kamar utama. Di kamar utama, dengan luas 3x3 meter, serta ceiling 4 meter, yang pastinya sudah nyaman banget buat sahabat-sahabat milenial untuk beristirahat di kamar. Selanjutnya, kita masuk ke kamar anak. Luasnya kurang lebih 2,5 meter x 3 meter dengan ceiling 4 meter. Oke, kita masuk ke kamar mandi. Sama halnya dengan tipe Asasia. Yang membedakan hanya tidak ada jendela. Oke, untuk harga tipe Aspen di 490 jutaan, harga sudah termasuk biaya surat-surat. Khusus buat sahabat-sahabat milenial, diskon 5% plus free biaya KPR. Jadi tunggu apa lagi buat sahabat-sahabat milenial? Jika ingin survei atau visit, bisa hubungi nomor yang tertera di layar sekarang. Gimana sahabat milenial? Bagus kan untuk perumahannya? Buat sahabat-sahabat milenial yang suka sama video ini, boleh di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa untuk di-like, komen videonya, dan subscribe YouTube channelnya. Agar channel kita terus berkembang untuk memberikan informasi seputar properti. Terima kasih, salam milenial.